Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi ada di Bekasi, ngomong Bandung tadi. Nah, kita di samping gue ini udah ada satu mobil yang, aduh, klasik banget, ya kan? Ini mobil bahkan bisa dibilang lebih tua daripada gue. Dan mobilnya ganteng, sehat, bersih, cakep, pokoknya gokil deh. Dan ada satu yang lebih penting lagi dibanding semua itu. Owner dari mobil ini adalah Sri Kandinya Indonesia. Nah, bayangin ya, yang dimana biasanya pemilik mobil-mobil tua, mobil-mobil langka seperti ini tuh wah, laki-laki. Kali ini berbeda, yang memiliki itu perempuan gitu kan. Gua sendiri pun jadi ngerasa, weh, kok perempuan aja bisa melihara mobil tua kayak gini ya? Kenapa yang laki-laki malah nggak mau, malah maunya mobil-mobil yang agak-agak seger, yang agak-agak tua kayak gitu ya? Yaudah, kita langsung panggil aja, ini dia ownernya, perempuan, dan kita ajak dia ngobrol. Ini dia Kak Novi, weh. Hai. Halo Kak. Hai. Apa kabar Kak? Baik. Boy, bayangin boy, Kak Novi yang cantik imut ini owner dari Fiat ini, gitu kan? Wah, gue jadi merasa malu. Karena kita bawanya Brio gitu kan, jadi malu. Kak Novi aja berani gitu melihara mobil. Kak, perkenalan dulu deh, perkenalan dulu kali ya. Halo, nama saya Novi. Hai. Ini Fiatnya namanya Baby. Hai, hai Baby. Hai Novi, hai Baby. Oke, Kak. Ini Baby, jelasin dulu dong nih mobil apa. Oke. Ini tuh Fiat 124 Special. Fiat 124 Special. Spesialnya di mana? Pakai telur atau gimana? Oh, pakai apa ya? ini tahun 73. 73, oke. Soalnya udah lahir belum? Belum. Direncanain juga belum? Saya juga sebenarnya. Oke. Okay. Ini 73. Tahun 73. Transmisi manual. Transmisi manual. Ini masih ini ya, masih apa namanya? Karbu ya? Masih karbu. Mesinnya masih original 1400cc. 1400cc. Iya. Mobil apa ya sekarang 1400 ya? Like apa ya? Avanza mungkin. Avanza 1300. Oh, 1300. 1300, 1200. 1200. Kayaknya 1400 udah enggak ada deh. Tapi Fiat ini masih menggunakan mesin 1400 dan mesinnya masih sehat normal ya? Alhamdulillah, masih normal, masih dipakai harian loh ini. Kayaknya mesinnya normal, kayaknya Kak Novinya yang nggak normal ya? Iya, karena gue pakai Fiat ya. Bukan kayak gitu. Maksudnya kan, biasanya kalau kita ketemu perempuan nih, misalnya let's say dia suka mobil nih, misalnya anak otomotif segala macam, ya mereka pasti akan lebih prefer milih mobil yang nggak bikin susah. Dalam artian ya udah mobilnya tinggal di starter bisa jalan bla 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 segala macam okay, gitu kan. Tapi di sini Kak Novi lebih memilih Fiat yang di mana ya kita nggak tahu boy. Ya kan? Apakah langsung bisa di starter atau enggak? Kenapa? Basically gue suka mobil tua ya. Mm-hmm. Jadi nggak tahu kenapa nih kayak udah kepincut sih waktu lihat Fiat. Jadi kayak imajinasi waktu kecil tuh kebuka semua gitu pertama kali lihat Fiat. Jadi lu waktu kecil pernah kan kayak lu gambar mobil kayak cuman kotak gitu doang. Pernah. Net gitu. Ada rodanya dua. Rodanya dua di bawah. And then pas gua lihat Fiat, wow, ada ya. Sumpah. Bener-bener kayak gambar yang kita gambar ya. Dan ini ya hasil imajinasi gue waktu kecil di mana mobil tuh kayak cuman kotak, set, bannya dua, set, ban dua. Atas adalah ini yang gue pengen waktu kecil gitu kayak ke pantai naik mobil kayak gini ternyata ada sih ya udah jadi mohon maaf ke Jakarta mau ke pantai mana ya? Apa Ancol? Oke, Kak Novi. Apa tuh? Gimana? Boleh nggak ceritain perjuangannya dengan mobil kesayangannya ini? Perjuangan dapetinnya atau? Oh, pertama harus dapetinnya dulu dong. Karena kan nggak mungkin lo bisa menikmati waktu bersama dia kalau lo nggak berhasil dapetin dia kan. Oke. Awalnya sih biasa deh, kena racun. Oke. Okay. Kena racun nih sama foundernya old school nih, Bapak Indra. Bentar, apa emang? Oh, Bapak Om Indra. Nggak, pertanyaannya apakah lo tiba-tiba mau beli mobil langsung beli mobil ini? Atau memang sudah pernah koleksi mobil tua sebelumnya? Oh, sebelumnya gue udah pernah, gue pakai Volvo sebelumnya. Volvo yang? Volvo yang 960. Nah, ini. Oke, okay, terus? 960 gue pakai. Nah, abis kayak gitu, gue lihat kok Fiat lucu ya gitu. Cuman waktu itu kayak masih lihat-lihat di sosial media aja sih, kayak belum lihat realnya gitu kan segala macem. Akhirnya ketemulah waktu itu Bapak Indra gitu, terus kita ngobrol segala macem. Ya udah ngobrol terus ya dia bilang, coba Nov, yuk lihat Fiat nih. Kebetulan temen gue ada yang mau lepas gitu. Ya udah akhirnya pas pertama kali dia kasih lihat fotonya sih, jujur aja gue kurang tertarik sih kayak, ih aneh ya gue bilang gitu. Dari foto? Dari foto asli, dari foto tuh gue kurang interest. Cuman gue tipikal yang
kalau belum lihat tuh kayak masih belum struck gitu loh, kayak masih penasaran. Ya udah lihat dulu deh, toh minimal nggak penasaran, minimal udah dilihat. Iya, nggak ada ruginya lah ya. Nah, pas udah dilihat, wah asli beneran nih, kayak mesti gue punya nih. Kayak mobil-mobil waktu ya yang tadi gue bilang. Yang waktu lo gambar, oke. Gitu, yang kayak gue langsung kayak, deng, otak gue tuh kayak traveling ke zaman gue SD dulu waktu gue gambar ada gunungnya, ada sawahnya. Gitu. Oh gunungnya masih begini ya? Matahari di tengah. Matahari gitu. Bulat, garis-garis gitu ya? Yes. Burung yang begini ya? Nah, sama ya kita ya. Satu era kayaknya. Ini waktu pas ngeliat emang kondisinya udah begini? Warna biru, kondisi segala macem. Kondisi awal sih kalau warnanya emang udah begini warnanya. Cuma interior, velg segala macem? Velg udah, cuman belum ceper. Belum, masih standar deh. Pas awal, ya udah pas. Udah waktu itu jadi, alhamdulillah gitu kan. Ya udah baru deh mulai ya, imajinasiku bermain. Coba kan dikit, ini ya. Oke, okay. Ya, jadilah ya akhirnya nih mobil nih. Apa nih pengalaman-pengalaman apa sih yang ibaratnya gini, mungkin Kak Novi kan udah berpengalaman nih dengan mobil tua nih. Apa sih hal-hal yang sering terjadi kalau misalnya kita melihara mobil tua? Ya inilah dari cerita mobil inilah, dari si baby inilah. Melihara mobil tua, basically ya, yang biasa terjadi di mobil tua itu paling radiator sih. Radiator itu kayak kita masih sering cek karena ini nggak kayak jadi samain sama kayak mobil yang sekarang nih, yang muda-muda. Ini kan udah agak ini ya. Yang injeksi lah. Berusia gitu ya, jadi kita mesti lebih aware sama oli, sama air radiator, segala macam tuh mesti kita rajin cek sih. Kalau buat daily ya, karena gue pakai buat daily ya, jadi biasanya itu sih dua itu yang gue cek gitu. Oli sama radiator. Yang lain mungkin kan kayak masalah, misalnya gue pernah wiper gue nggak nyala terus segala macam tuh kayak masalah sekali dua kali aja sih gitu, kayak dinamonya mati atau apa, tapi menurut gue bukan suatu masalah besar juga sih, jadi maksudnya masih bisa diselesaikan, masih lah bisa gitu, ada gitu. Solving yang nggak bikin mobil mati, mogok nggak bisa jalan harus towing nggak kayak gitu kan. Jadi waktu itu sempat mati juga sih, platinanya mati, cuman ya udah gitu, platinanya kan. Mati platinanya iya. Terus kalau misalnya kayak gitu gimana? Minta tolong teman buat datang ngebantuin. Kalau misalnya belum ada barangnya, biasanya waktu itu sih gue tarik sih. Oh. Yang penting sampai rumah dulu. Ditowing yang penting sampai rumah baru cari barangnya. Nah, terus kalau ngomongin cari barang-barang kayak gitu. Ini kan mobil tahun 74 ya? 73, sorry, kelebihan 1. Protes boy, enggak apa. Emangnya masih gampang nyari spare part-nya? Spare part-nya, nah ini dia nih, kalau kita main mobil tua, kalau bisa sih kita ikut komunitasnya nih. Jadi, emang ada komunitasnya ada, ya? Ada, komunitas Fiat tuh ada juga, komunitas mobil tua juga ada, komunitas old school juga ada nih. Kalau teman-teman mau ikut mobil tua dan gabung di old school boleh gitu kan. Ini ada Instagramnya di bawah sini tuh ya. Coba, siapa tau kalian suka mobil tua, pengen ini. Saran pertama Kak Novi tuh, masuk komunitas deh. Iya, jadi lo kalau ada apa, ada masalah trouble atau apa, pengalaman gue sendiri ya banyak yang lebih senior nih yang bisa ngebantu kita di situ. Minimal kita bisa discuss ya, kalau om kalau kayak gini tuh mesti gimana ya, solvingnya gimana gitu kan. Kalau udah tahu lo mesti gimana, lo bisa next question adalah lo bisa nanya belinya di mana sih biasanya gitu, atau lo kalau mau nyari recommended bengkel pun di situ biasanya kalau ikut komunitas juga biasanya banyak yang bakal banyak bantu juga. Lo di sini aja kalau lo biasa pakai apa namanya, kalau masalah lo ini ke bengkel ini ya, kalo masalah mesin kemana, body ya, work kemana, atau lo kalau bisa pakai brand ini ke bengkel ini dia lebih kompeten gitu, saranku sih. Jadi kayaknya kalau kulihat Kak Novi ini banyak belajarnya memang dari komunitas berarti ya. Iya. Kalau dari yang pengalaman sendiri pribadi, pernah nggak sih benar-benar lo kayak ngerasa disesain banget sama ini mobil? Entah itu ngejam tengah jalan lah atau apa gitu. Karena waktu itu sih waktu, tapi gimana ya mas, kalau aku tuh kayak udah jiwanya kesitu, jadi kayak nggak ngerasa terbebani banget sih mau sebesar apapun masalahnya gitu. Jadi kayak walaupun nggak bisa jalan, nggak bisa ini, ya udah gitu kan. Ya udah gitu. Ini cuma satu ya, ketika lo mencintai sesuatu, ketika lo suka sama satu hal, ya apapun yang terjadi dengan hal tersebut, ya lo pasti akan menikmati prosesnya. Nice. Works banget nih. Ya kan, gue kepikiran aja nih, lo bayangin deh, ini nyari lampu kayak gini di mana, gitu kan. Belum nyari karet-karet kayak gini, ini list-list kayak gini. Ini dari, ini masih baru juga, masih, maksudnya masih original masih juga. Masih original semua. Ya kan. Cuman dalam aja udah gue retrim. Joknya doang di retrim. Ya oke lah ya, mobil udah hampir. AC sih.
ini aslinya nggak pakai AC? Nggak pakai AC. Jadi benar-benar dia dari ini ya? Iya. Jendela ini? Dari jendela itu sama itu. Aslinya nggak pakai AC. Gue pasangin AC, udah gue pasangin Bluetooth. Bluetooth ya? So, ini mobil udah canggih berarti ya? Macet tuh gue udah kayak, oh ya udah. Cuma, nyaman aja. Maaf nih, ada satu yang ngeganjel di pikiran gue dari tadi. Apa nih? Tuh? Lu nggak pernah ditilang polisi gara-gara nggak pakai spion? Enggak. Pengalaman gue adalah polisi nggak jago ngobrol, kalau yang kayak, "Mbak, ini mobil tahun berapa, Mbak? Ini mobil apa sih, Mbak?" Gitu. Yang kayak, "Mbak, ini dipakai mulut tiap hari. Soalnya suka sering ngeliat Mbak lewat sini." Ya gitu. Ini pertanyaannya, ini gue serius nanya nih. Boleh nggak sih kalau mobil nggak pakai spion? Boleh nggak? Gue nggak tahu deh. Coba kalau siapa tahu deh, kalian udah tahu, boleh komentar di bawah. Dan kalau misalnya kita bahas nih, ini yang sudah dimodifikasi apa nih, Kak? Tadi kan udah ketahuan tuh, interior tadi sudah diretrim. Head unitnya sudah ditambah yang ada Bluetooth-nya, biar nggak butut lagi. Terus udah ditambah AC. Apa lagi yang udah dimodifikasi nih di mobil ini? Apa namanya, karbunya udah diganti kijang supaya vakum AC-nya kan. Oh, oke. Ya nggak sih? Berarti di bagian engine ya? Engine-nya. Terus udah ada beberapa yang gua ketum juga. Engine-nya di dalam. Yang lain apa ya, Mas? Kayaknya masih ori semua sih, cuman yang lain so far so good soalnya masih... So far so good, bener. Oke, okay, jadi... Hanovi, hafal nggak part-part dari yang di dalam kap mesin ini? Hafal sih. Gimana kalau misalnya kita tantang dia? Coba kita buka kap mobil lah, Boy. Jangan macem-macem, Boy, ya kan? Nih, kita udah ketinggalan satu langkah nih. Salah, bukan, lupa gua. Kalau mobil tua rata-rata kapnya begini. Dia persis kayak BMW E30. Ya, jadi kapnya dibukanya dikebalik. Nih, lihat nih. Engine bay-nya tuh juga menurut gua bersih banget ya. Untuk ukuran mobil tahun 73. Mau 4 tadi diprotes lagi sama dia. Ya udah tuh. Itu karbunya udah diganti. Masih, kode mesinnya juga masih sama. Masih ya, sama. Apa aja nih yang ditambah? Yang ditambah paling cuma karbu sama itu AC aja sih. AC pakai Karimun. Biasalah standaran kan ke mobil tua. Iya, pasti pakai Karimun benar. Yang lain kalau lampu-lampu segala macam ini masih kelistrikan masih aman masih banget aman, ya. Masih aman banget. Paling waktu itu sempat ganti-ganti bohlam aja sih biar lebih terang gitu-gitu aja sih. Kalau yang lain masih so far so good, masih aman. Paling sekali cuma lebih aware radiator aja kalau buat karena aku pakai harian ya. Jadi ya itu masalah. Emang benar-benar setiap hari dipakai berarti? Setiap hari gitu. Boleh tahu enggak treknya berapa kilometer gitu per hari? Berapa ya, rumah gue kecil, mungkin sekitar 10 kilo kali ya, PP 20 ya. PP 20 kilo per hari? Per hari. Iya, 20 kilometer per hari pakai mobil ini juga lumayan sih. Lumayan, kalau macet lumayan. Kalau macet lumayan, belum lagi nggak punya spion samping kanan-kiri. Pernah diserempet nggak sih? Diserempet? Atau nabrak? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin enggak ya. Mungkin karena kecil juga kali ya, jadi kayak nggak terlalu banyak. Orang juga kayak mau nempel-nempel mobil lu, takut kayaknya deh. Iya sih. Wah, takut nih. Ntar gua tabrak gak bisa gantinya nih. Bukan masalah mahalnya, tapi nyari barang yang susah pasti. Coba dong jelasin mesinnya. Kita tes mesinnya. Nih. Itu apa tuh yang merah-merah? Ini minyak rem. Makin baru diisi. Cakep. Yang ini kak, yang ini kak. Ini wiper. Cakep. Ini radiatornya, itu radiator cadangan masuk ke situ. Ini jadi, radiator cadangan masuk ke sini. Iya, jadi kalau misalnya di sini habis, buat tarik dari sini. Tarik dari situ. Gitu. Oke. Okay. Terus? Terus apa ya? Coba ini apa, ini apa, coba. Ini adalah ini karbu. Nah, ya, aku gak tahu akhirnya nih. Dia nggak tahu. Ya, tahu. Gua tahu, cuman gua ragu sih. Gak ragu ya. Ini tuh kayaknya kayak dinamo starter ya? Oh iya, dinamo starter, betul. Benar ya? Betul. Hanovi ya? Iya. Dinamo starter dinamo ya? Starter. Benar. Terus ini apa nih? Coba kita ngetes-ngetes orang kayak gua bisa aja gitu ya. Ini karburatornya kan ada empat. Ini masuk ke situ. Dia bingung sendiri. Iya. Tapi oke okay lah. Ini apa nih namanya? Itu fan belt. Buat apa gunanya? Buat kipas. Keren. Udah lah, segitu aja cukup. Tuh Boy, lu bayangin. Coba lu buka kap mesin lu tahu enggak tuh bagian-bagian apa aja di dalam kap mesin lu? Pasti. Ada yang tahu ada yang enggak? Akinya di mana ya? Gua nyari aki dong. Akinya di belakang. Akinya di belakang. Berarti persis ya. Rata-rata kalau mobil tua emang seperti itu akinya kayaknya ya. Akinya di belakang. Akinya agak gede tuh. E30 juga kayak gitu. Mesin di depan, aki di belakang. Akinya di belakang. Enggak apa-apa, ini kita tutup aja. Tutup aja ya.
Gak dikencengin? Nanti aku kencengin. Caranya gimana? Ditekan. Udah? Udah. Kenceng? Kenceng. Simpel banget. Kak Novi. Apa tuh? Kenapa lu pilih velg kayak gini sih? Velg ini? Coba dong cerita tentang velgnya sekarang. Oke. Velg ini. Gue tuh cewek ya, suka ngaca soalnya. Jadi dia kalau ke kantor nih, Boy. Dikini dulu. Gue dandan dulu bentar ya. Bentar gue dandan, udah selesai baru. Dan ini biasanya nih kalau gue buat tongkrong sama teman-teman gue gitu ya. Enggak ada yang lupa pasti sebelum kita pulang tuh pasti kita bakal foto di sini. Jadi kayak laser fish eye gitu kalau di KWK. Jadi kita kayak kumpul di depannya gitu. Ini kayak gini terus foto. Iya, foto. Cekrek gitu. Bener juga sih, tapi bener loh bisa loh pakai buat foto loh. Jadi ini kayaknya velg ini cocok kita nobatkan. Velg ini khusus untuk perempuan kayaknya. Jangan khusus ya, tapi cocok untuk para perempuan ya. Jadi kalau kalian nih para perempuan, lady driver di luar sana, betul, mau nyari velg ya, biar enggak susah-susah cari velg kayak gini. Iya. Yeah. Ya, jadi keluar mobil tinggal rebahan dikit. Tacap dikit tuh. Bedak-bedak ya kan, eyeliner apalah, lipstik segala macem. Empat lagi, enggak rebutan. Iya sih, iya di pakai kiran udah lu tinggal tacapin. Benar. Lagi kalau geng cewek gitu kan, nah, turun mobil berempat satu-satu deh tuh, jangan rebutan. Kanovi. Menurut Kanovi gimana velg HSR? Velg HSR, oke banget sih. Gue nyaman pakai ini. Ini awalnya bannya nih enggak segini, ini gue bikin lebih kecil sih supaya lebih kelihatan velgnya aja lebih keluar sih. Oke, okay. Supaya velgnya kelihatan lebih gede ya. Iya, depan gue pakai 175 50, belakang 175 55. 55 ya, kelihatan. Selera gitu. Hafal lo spek ban juga lo. Luar biasa. Gimana? Ini udah berapa lama sih dipakai velgnya? Velgnya tuh udah dipakai berapa lama ya? Kisaran 6 bulanan. 6 bulanan? Ada kejadian-kejadian gak enak gak? Misalnya kayak velgnya pecah lah, peyang atau apa? Enggak, so delicious, well done. Well done, kalah tuh stick pakai well done. Bumbunya mau pakai apa? Barbecue? Hah? Atau? Oke okay, berarti ya? Oke, okay, mantap. Oke okay, ini pertanyaan terakhir nih, Kanovi, lo ada saran gak untuk HSR Wheels? HSR Wheels, kalau bisa nih ya. Coba nih bikin velg yang khusus lady owner kayak kita nih. Jadi buat kita cewek-cewek nih kalau mau ganti-ganti kaki-kaki nih biar lebih kece. Gak usah dateng blur kayak gitu kan. Jadi kayak banyak kalau misalnya ada space khusus buat cewek gitu kan. Jadi kayak kita milihnya lebih spesifik lebih, nih. Lebih spesifik. Ya, lebih spesifik yang kita banget nih. Tapi bukannya kalau cewek itu emang lebih suka banyak pilihan ya? Iya sih. Cuman kalau pilihannya udah diperkecil sama HSR kan jadi kita bisa lebih spesifik milihnya. Ya udah yang gue usah lihat yang sebelah lagi nih, tinggal udah dipilih sama HSR pasti udah yang paling oke okay, gitu. Oke okay lah, nanti kita bikinin konten cari velg khusus untuk lady driver. Nah, kalau perlu kita cari nanti kayak gitu. Oke, okay, Kanovi sekali lagi terima kasih banyak. Thank you, Mas Aldi. Mudah-mudahan awet. Amin. Terima kasih ya baby ya udah mau di-review ya. Tuh segala ada papan surfing segala macam buat kontes ya. Buat kontes, buat display-nya. Karena memang warnanya udah cocok nih. Biru, pantai, cocok lah. Pantai. Oke, boy, segitu dulu video kita kali ini. Sekali lagi, Kanovi, terima kasih banyak. Sama. Jangan lupa, boy. Ingat velg, ingat HSR. Bye.